Timnya UESA Persebaya Surabaya bertekad meraih poin penuh saat menghadapi Barito Putra dalam lanjutan BRI Liga 1 pekan ke-12. Sementara di laga lain, duel big match akan saja antara Persija Jakarta melawan Borneo FC. Menghadapi Macan Kemayoran di Stadion Sultan Agung Bantul Selasa malam, Pasut Etam berambisi meraih kemenangan agar dapat kembali ke puncak klasemen. Saat ini Borneo FC menempati peringkat ketiga dan hanya selisih 2 angka dari PSM di posisi teratas. Sementara di laga lainnya, Persebaya Surabaya akan menghadapi Barito Putra di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Jogja. Seluruh skuad bajul ijo dalam kondisi siap tanding. Hanya saja, Marcelino Ferdinand dan Rizky Ridho tidak dapat dimainkan karena bergabung dengan Timnas Indonesia.